Liga Polandia sedang musim. Banyak tim melakukan laga uji coba guna menjaga ritme pertandingan. FC Gdańsk pun demikian, melakukan dua uji coba selama beberapa hari ini. Selasa esok, FC Gdańsk akan kembali beruji coba melawan Warta Poznań. Pada uji coba melawan Sokol Ostroda, Egi Maulana Fikri dimainkan selama 30 menit dari menit 60. Laga yang berakhir 3-0 untuk kemenangan Lecce ini menjadi laga terlama Egi dimainkan musim ini, yakni 30 menit. Melawan Warta Poznań, Egi diprediksi akan dimainkan kembali, karena Egi terbilang bermain baik saat melawan Sokol Ostroda. Bahkan dalam satu kesempatan, Egi sempat terlihat akan memberikan asis. Sayang, eksekusi rekannya tidak sempurna di depan gawang dan gagal membuahkan asis bagi Egi Maulana Fikri. Peter Stojkovic tentunya akan memberikan kesempatan lagi bagi Egi untuk menunjukkan kualitasnya pada pertandingan melawan Warta Poznań pada 19 Januari 2021 esok. Jangan lupa saksikan pertandingannya dan jangan lupa untuk dukung selalu Egi Maulana Fikri untuk berkarir di Eropa. Jangan lupa buat yang sudah dan subscribe untuk mendapatkan informasi sepak bola terbaru dari kami setiap harinya.